unbox vacuum cleaner dari brandnya Electrolux itu dengan seri ini dia teman-teman. Z1220. Nah, tampilannya seperti ini. Dia warna biru. Oke, tidak perlu panjang lebar, langsung aja kita unbox ya. Yang ada di dalam kotak ya, di sini ada, ini ada tangkainya ya. Kita taruh dulu sini. Tangkai. Ini kartu garansi ya, sama kepalanya. Di sini ada yang kecil juga. Begini modelnya. Ini yang kecil. Ini yang sedang. Oke. Kita taruh ini dulu. Oke. Ini yang kepala besarnya, ini biasanya untuk karpet gitu teman-teman. Lumayan sih. Oke, kita buka unitnya, bagaimana tampilan dari unit vacuum cleaner brand dari Electrolux ini. Kita ambil ini dulu ya. Nah, ini tangkainya, penyedotnya. Ya, taruh dulu. Oke, dan ini adalah unitnya guys. Nah, ini modelnya. Nih, nama kodenya itu Z1220. Nah guys, di sini ada tombol ini, tombol untuk kabel. Nah, gunanya nanti kalau misalnya teman-teman mau memanjangin kabel, nah ini kisaran 3 meter kayaknya kabel ini. Jadi teman-teman tinggal kalau untuk menaruh sini lagi gitu kabelnya, tinggal ditekan aja ini tombol ini. Nah, ini teman-teman. Nah, satu lagi. Ini untuk on off-nya. Di sini deh teman-teman untuk on off-nya. Oke. Langsung aja kita coba ya bagaimana kecepatan dari vacuum ini. Caranya gini aja teman-teman. Kalau gini aja gini aja. Kalau kita sudah. Oke, sudah. Nah, kita pakai yang ini aja. Yang untuk karpet. Pakai karpet. Caranya tinggal dipasang aja. Nah, yuk kita coba teman-teman. Nah, kita coba bagaimana pengisap dari ini ya. Oke, kita tarik dulu ya, di sini modelnya. Kita tarik dulu ya. Oke, kita colokin. Oke teman-teman, nah langsung aja kita hidupkan. Ya, lumayan kencang juga dia. Dia kalau untuk kepalanya ini ada berapa ya teman-teman ya? Yang untuk karpet, untuk jendela ya, yang kecil ya teman-teman ya. Ada 4 ya, termasuk yang kecil ini. Yang bulat seperti ini. Ada 4. Oke, teman-teman bisa mendapatkan ini di toko-toko elektronik terdekat ya. Ataupun teman-teman bisa kunjungi langsung di store kita, itu di Informa Living World Pekanbaru di lantai 2-nya. Oke, cukup sekian video singkat dari Baso Review. Semoga menjadi inspirasi untuk membeli vacuum cleaner ya. Ini dari brandnya Electrolux. Kalau untuk harganya ini tidak terlalu besar juga. Kisaran 1 jutaan saja teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan vacuum cleaner dari brandnya Electro ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye. Yeah.